Timnas Spanyol mengawali perjalanan mereka di Euro 2024 dengan hasil gemilang. Menghadapi tim kuat, Kroasia, La Furia Roja menang dengan skor telak 3-0. Spanyol unggul terlebih dahulu di babak pertama berkat gol Alvaro Morata, Fabian Ruiz dan Dani Carvajal. Berkat hasil ini, timnas Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup B Euro 2024, sementara Kroasia mendekam di dasar klasemen. Italia sukses mengalahkan Albania dengan skor tipis 2-1 dalam laga perdana grup B Euro 2024 yang digelar di Signal Iduna Park, Dortmund, Minggu tanggal 16 Juni dini hari WIB. Italia sempat tertinggal lewat gol cepat Nedim Bajrami di awal babak pertama. Gli Azzurri mampu membalikkan skor berkat aksi Alessandro Bastoni pada menit ke-11 dan Nicolò Barella 5 menit kemudian. Berkat hasil ini, Italia kini menduduki peringkat 2 klasemen grup B dengan poin, di bawah Spanyol yang menghajar Kroasia 3-0. Di sisi lain, Albania harus puas menempati peringkat ketiga dengan poin 0. Slovenia vs Denmark tersaji pada matchday pertama grup C Piala Eropa 2024. Tak ada pemenang di laga ini setelah skor akhir menjadi 1-1. Slovenia vs Denmark yang berlangsung di MHP Arena, tuntas pada Senin dini hari WIB. Kedua tim harus puas masing-masing mengantongi 1 poin. Denmark memimpin lebih dulu di babak pertama lewat Christian Eriksen pada menit ke-17. Slovenia kemudian membalas di babak kedua lewat Erik Janza pada menit ke-77. Hasil ini membuat Denmark dan Slovenia berada pada urutan kedua dan ketiga klasemen sementara grup C. Timnas Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Serbia di laga Piala Eropa 2024. Gol kemenangan dicetak Jude Bellingham. Serbia vs Inggris tersaji di Veltins Arena, Gelsenkirchen. Tiga singa unggul 1-0 di babak pertama via gol Jude Bellingham pada menit ke-13. Kedua kesebelasan gagal mencetak gol selepas turun minum. Skor 1-0 untuk Inggris jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Inggris ke puncak klasemen grup C dengan 3 poin, unggul 2 angka dari Denmark dan Slovenia di bawahnya. Sedangkan Serbia mendekam di urutan bontot.